Hai everyone, assalamualaikum. Balik lagi sama aku di sini cuy. Jadi kemarin aku baru kedatangan paket. Tadah! Ini dia paketnya. Isinya apa? Yuk, cus, mari kita buka. Mama jatuh. Nah, isinya ada masker. Yeay. Oke, jadi di sini ada 4 masker. Tuh banyak dan semuanya itu sheet mask karena aku udah males banget buat masker. Ya pokoknya sekarang aku lebih suka ke sheet mask karena dia lebih instan dan mudah juga pemakaiannya. Nah, di sini ada 4 masker dan nanti aku bakal bahas di masing-masing video. Jadi ada 4 video untuk 4 masker dan untuk sekarang aku bakal bahas satu masker dulu dan aku enggak tahu mau bahas yang mana dulu. Yang paling murah kali ya, nanti aku review di sini. Jadi pilihan aku yang pertama jatuh kepada Labina ini karena ini yang paling murah, harganya di sini cuman 4.500. Dan di sini aku ambil yang varian Fitri. Nah, di sini aku bakal bacain klaimnya aja biar cepet. Jadi kegunaannya di sini dengan formula green tea ekstrak alami yang berfungsi sebagai antioksidan, anti penuaan, serta memperbaiki kulit kering dan mengurangi reaksi alergi pada kulit. Oke, jadi di situ klaim-klaimnya yang udah aku sebutin tadi dan untuk gimana nanti rasanya pas aku makainya itu setelah pemakaian juga aku bakal ceritain apa yang aku rasakan ketika pakai masker ini. Aku bakal kasih tahu juga tekstur kulit aku sebelum pakai ini. Oke, jadi ini tekstur wajah aku. Bentar, cari fokusnya dulu. Ini kagak fokus, heran deh. Ya pokoknya ini pasti ada kayak pori-pori dikit, kecil-kecil. Pori-pori aku emang gak gede. Terus ini ada bekas, ini gak tahu ini tanda lahir kali ya, pokoknya ini bekas jerawat nih, bekas jerawat nih, bekas jerawat, ini bekas jerawat nih di sini nih. Tuh ini ada merah-merah dikit, gak tahu ini merah apaan, dicium sama nyamuk kayaknya. Terus ini kantung mata aku, kantung mata aku emang gede ya guys dari lahir, bukan karena emang aku kurang tidur, justru aku banyak tidur kok. Tapi ya emang begitu, emang gede, bukan kurang tidur ya. Kalau kurang tidur kayaknya lebih ke hitam gak sih daripada ke kantung mata gede. Oke, kalau gitu kita langsung aja coba, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. A few minutes later. Oke guys, jadi ini udah 20 menit dan sambil digini-giniin gitu. Oke, kita cabut. Oh my. Sayang, masih banyak. Oke, jadi di sini aku bakal bahas dari bentuknya dulu. Ini bentuknya benar-benar gede banget. Bukan gede yang manjang gitu ya. Dia gede itu ngebar gitu, guys. Jadi sampai ke sini-sini nih, sampai ke telinga aku. Jadi ya ampun, entah muka aku yang kekecilan atau emang maskernya yang terlalu lebar. Karena selama aku pakai masker sheet mask ini tuh nggak pernah sampai yang selebar ini. Manjangnya tuh ke samping gitu, aneh. Dan untuk serumnya sendiri, menurut aku ini udah cukup banyak. Nggak banyak banget, tapi lumayan banyak. Dengan harga 4.500. Dan ini rasanya itu pertama kali pas aku buka itu baunya yang paling kecium, kayak bau min-min gitu guys. Jadi mungkin teman-teman yang gak suka bau-bauan kayak fragrance yang terlalu kuat, ini kayaknya gak cocok. Bocah diem. Bocil kadang kalau lewat suka teriak-teriak deh, heran saya mah. Dan untuk rasanya sendiri, rasanya itu dingin di wajah aku, tapi gak dingin yang dingin banget gitu kayak es, enggak, tapi dingin aja gitu, enak. Cuman ini masih kayak belum nyerap gitu loh guys, masih kayak lengket-lengket gitu loh. Endingnya tuh kayak ada lengket-lengket, aku kurang suka. Aku tuh lebih suka yang langsung nyerap gitu, jadi gak ngelengket ke wajah. Dan ini aku bakal bandingin zoom muka aku yang tadi dengan yang sekarang pas aku udah pakai ya.
Oke, jadi ini tekstur wajah aku kalau di zoom. Pori-porinya agak sedikit mengecil sih, cuman nggak yang beda banget gitu. Terus ini kantung mata juga agak sedikit lebih cerah sedikit aja, tapi nggak yang langsung kayak ada efek glowing mencerahkan, nggak, karena kan dia ngeklaimnya juga bukan buat mencerahkan ya. Cuman menurut aku ini lebih lengket, kayak lebih kenyal gitu loh. Nah, ini buat bawahnya. Dan untuk bekas nggak mungkin hilang lah ya, karena ini kan cuma buat sheet mask doang, bukan buat ngilangin bekas jerawat. Oke, jadi segitu aja dulu review untuk masker pertama kita dari Labina. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk beli-beli Sheetmax, nanti aku bakal cantumin link pembeliannya di bio aku. Dicek aja, oke? Check out juga, terus dibeli. Jangan masukin keranjang doang, terus habis itu gak dibeli-beli. Kebiasaan orang Indonesia memang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye!